Hello guys, hello warga netizen semua, perkongsian pilihan kali ini saya masih suami dia. End of the day saya akan tidur dengan dia atas katil, kata Syamsul. Sekali ini respon Ira Kazar. Yelah guys, nak update korang sedikit lah ke sini. Nak buat macam mana? Saya masih sayang ke dia, kata pengarah Syamsul Yusof mengenai perasaannya terhadap istri pertamanya, Putri Sarah. Cerita dia gini guys, menurut Syamsul dia mahu menyelamatkan rumah tangganya serta menjalankan tanggungjawab sebagai suami kepada kedua-dua istrinya termasuk Ira Kazar. Saya masih nak selamatkan, maksudnya rumah tangga lah. Lagi, walau buruk sekalipun istri saya, tak kisahlah sama ada Sarah atau Ira, dia tanggungjawab saya. Sambung dia lagi guys, saya harus bimbing mereka walaupun saya tidak sempurna. Saya tetap kena bimbing dia juga, katanya. Kalau korang tahulah Syamsul berkata demikian ketika sidang media khas untuk menjelaskan perkara sebenar dari pihaknya tentang kemelut rumah tangganya yang berlaku selama ini. Nah, pengarah filem Munafik itu memberitahu dia masih mahu berbincang secara pribadi dan rasional dengan Putri Sarah karena tidak suka dengan cara istrinya menghebohkannya di media sosial, seperti ibarat membuka aib mereka. Sejurus daripada itu, Syamsul berkata, saya masih mengharapkan lagi untuk kita berbincang macam mana, bukan dengan cara pergi mahkamah dan uar-uarkan di media sosial. Katanya ada jalan yang lebih baik daripada kita nak terus membuka aib sesama sendiri. Ini bukan satu pertandingan hal rumah tangga. Cerita rumah tangga urusan dalam kain, macam seronok sangat. Adakah itu satu hiburan kepada Sarah? Guys, tema ini korang kena tahu guys. Katanya lagi, dan jangan lupa saya masih suami dia lagi. Walau apapun, end of the day saya akan tidur dengan dia di atas katil. Dengan dia, maksudnya Sarah lah. Bukan dengan wartawan, bukan dengan netizen, ujarnya.